Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah, dan dengan mensyukuri segala nikmatnya, insyaAllah Allah akan menambah nikmat tersebut. Sementara bagi yang kufur, maka nikmatnya akan dicabut. Karenanya, mari kita syukuri hari ini karena Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu secara daring dalam rangka belajar mata kuliah teknik pengelolaan air irigasi. InsyaAllah pertemuan ke-15. Tentunya saya berharap semua kita dalam keadaan sehat walafiat, segar dan bugar. Semoga di kampung halamannya baik-baik saja. Ya. Selanjutnya, sebagai umat Rasulullah tentunya kita tiada pernah henti dan jemu untuk berselawat kepadanya. InsyaAllah dengan syafaat Rasulullah kita akan menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan yaumil qiyamah kelak. Sama seperti biasa, untuk mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulai pertemuan ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Saudara-saudara sekalian, menyambung cerita kita minggu yang lalu ya. Hari ini kita coba melihat program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Indonesia. Tak dapat disangkal bahwa di negara kita, pertanian adalah merupakan salah satu sektor andalan yang menopang perekonomian nasional. Sektor ini memberi kontribusi sebesar 13.38% terhadap perekonomian nasional dan mampu menyerap 30.2% dari total tenaga kerja. Dengan demikian, sektor ini tentu sangat prospektif, ya. Bukan hanya sekedar dalam konteks penyediaan pangan semata, lebih jauh dari itu, jika dikelola secara benar, maka akan sangat menguntungkan, terutama dari segi perekonomian nasional. Program Pembangunan Jangka Panjang Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam RPJP atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 telah memberi arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa, baik itu pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha, di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis dan koordinatif. RPJP nasional ini terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi RPJM atau jangka menengah 5 tahun seperti yang tampak pada layar berikut. Pada RPJM
atau rencana pembangunan jangka menengah nasional pertama, yakni antara tahun 2009, maaf, antara 2005 ke 2009, ya, ini menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman, damai, adil, dan demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada RPJM nasional kedua, ya, dalam kisaran 2010 ke 2020, ke 2014 maksudnya, ini memantapkan dan menata kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pengembangan kemampuan IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penguatan daya saing perekonomian. Selanjutnya pada RPJM nasional ketiga, yakni 2015 ke 2019 yang sudah kita lalui, ini untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Sementara pada RPJM keempat, ya, mulai tahun ini hingga 2024 nanti, kita ingin mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya infrastruktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah. Khususnya pembangunan di bidang kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan perdesaan menjadi salah satu sektor unggulan dalam 9 agenda prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang di dalam Nawacita melalui perwujudan perekonomian dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi dalam negeri. Dalam rangka mendukung peningkatan kedaulatan pangan, arah kebijakan pemerintah Indonesia dari sektor pertanian beririgasi diwujudkan melalui strategi peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan layanan jaringan irigasi. Jadi, Indonesia tidak lagi bicara ketahanan pangan hari ini atau food security, tetapi kita sudah mulai konsen untuk mewujudkan yang namanya kedaulatan pangan atau food sovereignty. Apa beda dari kedua istilah ini? Berbeda dengan ketahanan pangan, konsep kedaulatan pangan ini lebih menitikberatkan kepada pemenuhan pangan melalui produksi sendiri, ya, mampu menguasai pasar lebih baik di dalam ataupun di luar negeri, serta memiliki cadangan pangan yang kuat tanpa ada ketergantungan dari pihak manapun. Bahkan lebih dari itu, Indonesia harus mampu menghidupi atau menyediakan pangan bagi negara-negara lain yang membutuhkan. Sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan disegani dalam kancah
percaturan internasional. Saudara-saudari sekalian, dalam nawacita, pemerintah memiliki kebijakan perbaikan irigasi rusak dan jaringan irigasi di 3 juta hektar sawah dan pembangunan 1 juta hektar sawah baru di luar Pulau Jawa serta optimalisasi layanan irigasi melalui operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Pengelolaan lahan rawa yang berkelanjutan serta peningkatan efisiensi pemanfaatan jaringan atau pemanfaatan air melalui teknologi pertanian. Nah, menindaklanjuti program dimaksud, ya, pemerintah melaksanakan kegiatan-kegiatan terpadu yang berbasis pada peningkatan penglibatan petani, penguatan kelembagaan, pengelolaan dan peningkatan infrastruktur sistem irigasi, internalisasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipasi dalam dokumen perencanaan daerah serta meningkatkan pendapatan pertanian beririgasi. Irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia. Perubahan tujuan pembangunan pertanian dari upaya peningkatan produksi untuk swasembada beras ke arah peningkatan ketahanan pangan dan tercapainya kedaulatan pangan, peningkatan pendapatan petani, serta adanya kesempatan kerja di pedesaan dan perbaikan gizi keluarga adalah sejalan dengan semangat dan demokrasi, desentralisasi dan keterbukaan yang tertera dalam kebijakan PPSI atau pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang partisipatif dan terpadu. Kerangka regulasi terkait program kebijakan PPSI tersebut adalah seperti pada tayangan berikut. Secara teknis, kementerian yang berperan dalam PPSI atau pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Sedangkan untuk penyiapan lahan dan budidaya pertanian itu dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Nah, strategi Kementerian PUPR itu berbasis pada keterpaduan infrastruktur wilayah, di mana salah satu tujuannya adalah untuk menyelenggarakan pembangunan dalam rangka mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi melalui konservasi pemanfaatan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, pengelolaan sumber daya air, dan pendaya gunaan sumber daya air. Sementara Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan strategi utama penguatan pembangunan pertanian untuk kedaulatan pangan atau P3KP. Dalam meningkatkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, pemerintah telah menetapkan kebijakan dan strategi yang bertujuan
dalam mempertahankan kinerja sistem irigasi terbangun, meningkatkan keandalan air irigasi melalui peningkatan kapasitas tampung serta perluasan jaringan irigasi. Nah, pokok-pokok kebijakan irigasi tersebut dapat saudara saksikan pada tayangan berikut. Jadi meliputi yang pertama, penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, operasi dan pemeliharaan irigasi atau OP. Ketiga, pengembangan dan rehabilitasi irigasi. Yang keempat, pembiayaan irigasi. Dan yang kelima, riset keirigasian. Pendekatan konteks kebijakan ini dapat dibaca pada tayangan. Nah, pokok-pokok kebijakan putir ketiga terkait dengan pengembangan dan rehabilitasi irigasi, baik itu pembangunan baru ataupun peningkatan, diwujudkan dalam lima pilar modernisasi irigasi Indonesia. Pilar pertama, peningkatan keandalan dan penyediaan air irigasi yang diarahkan pada isu konservasi air, perlindungan sumber air, alokasi, distribusi, dan mitigasi terhadap resiko banjir. Pada pilar kedua, perbaikan sarana dan prasarana irigasi yang diarahkan kepada isu adaptasi infrastruktur dalam rangka pemenuhan pelayanan dan penyediaan dana dan sumber daya manusia yang optimal. Dan pada pilar ketiga, penyempurnaan sistem pengelolaan air irigasi yang diarahkan kepada isu hak pengguna air, perjanjian atas layanan, pengelolaan keuangan berkelanjutan, manajemen informasi, dan penguatan standar koordinasi para pihak atau stakeholder. Sementara pada pilar keempat adalah penguatan institusi pengelola irigasi yang diarahkan kepada isu adanya one system, one management, sistem distribusi air dalam jaringan irigasi yang berorientasi pada pelayanan transparansi dan akuntabilitas. Dan pada pilar yang kelima adalah pemberdayaan manusia pelaku pengelola irigasi yang diarahkan kepada isu adanya penguatan sumber daya perencanaan dan pengetahuan akan infrastruktur. Saudara-saudari sekalian, penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan sumber daya air yang berkelanjutan bagi terwujudnya kemanfaatan sumber daya air untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat tani adalah visi kegiatan dari operasi dan pemeliharaan di Indonesia. Sedangkan misinya adalah yang pertama, melaksanakan kegiatan OP, sumber daya air yang berwawasan lingkungan. Yang kedua, memberdayakan dan meningkatkan peran serta masyarakat petani sebagai mitra kerja pemerintah. Dan yang ketiga, meningkatkan ketersediaan dan keterbukaan data informasi dalam mendukung OP. Saat ini, realisasi kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi dan
OP jaringan irigasi untuk tahun 2015. 2019 diperkirakan mencapai 21,3% untuk kegiatan pembangunan baru terhadap total rencana dan 27,8% untuk kegiatan rehabilitasi terhadap total rencana, sedangkan untuk kegiatan OP mengikuti realisasi dan kondisi existing. Nah, mandat tentang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan nasional adalah pemerintah melaksanakan reformasi perencanaan dan penganggaran. Mekanisme monitoring dan evaluasi ini dilakukan melalui rapat koordinasi seperti koordinasi regional atau konrek, kemudian sinkronisasi kegiatan dan rapat kerja yang dilaksanakan oleh masing-masing direktorat berdasarkan PP nomor 39 tahun 2006. Sedangkan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan menggunakan aplikasi seperti eMon, eMondak, ya, untuk dana DAK atau DAK, kemudian sistem informasi LPSE yang terintegrasi dengan INA, PROK, ya, kemudian ada SIRUP, kemudian e-katalog, dan SMOPI atau sistem manajemen operasi dan pemeliharaan irigasi, termasuk penyusunan dan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja substansi pemerintah dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Demikian halnya untuk pemerintah daerah, kebijakan kegiatan irigasi ini harus dicantumkan dalam rencana kerja pemerintah daerah. Di antaranya peningkatan kinerja layanan irigasi, pengelolaan air irigasi untuk pertanian, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan irigasi, pengelolaan irigasi secara terpadu, pengelolaan jaringan irigasi sesuai dengan kewenangan, penguatan tenaga pendamping masyarakat atau TPM, dan penguatan fungsi komisi irigasi. Ya, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Selanjutnya kita lanjutkan dengan kegiatan belajar ini melalui diskusi baik di kolom komentar maupun di dalam grup belajar kita di WhatsApp. Ya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tidak dikata. Hanya saja nih kutanyo dua di sampo o ake. Sampo oh mati ada tiga tahun.